Belum. Yeah. Artinya memang komedi itu diperlukan di semua lini lah. Keren kan? Keren. Yang ini dari dalam. Subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti dan Bilar sekarang sudah tak ragu lagi untuk go public hubungan mereka. Yang menarik adalah beberapa hari ini sahabat Bilar, mulai dari ada Kobas ya, trio Gesrek dan juga Tengku Shafiq, ada juga sekarang Jarwo dan Abdel itu hadir ke rumah Bilar Anjang sana bermain silaturahim. Tentu hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Tentu ada yang bertanya lagi, apakah mereka? Namun dipastikan mereka semua datang ke rumah Bang Bi dalam rangka juga mempersiapkan Bang Bi baik lahir dan batin secara mental nantinya untuk bisa bersanding dengan kekasih hatinya. Memang nyata Jarwo dan Abdel hari ini datang beserta juga ada Ricardo sang manajer untuk melakukan kolaborasi YouTube. Cuma hal yang terimplisit hal itu juga adalah menunjukkan bahwa kesinambungan kerjasama, kehambelan Rizky Billar dan juga kesiapan nantinya Rizky Billar membina hubungan yang lebih serius dengan kekasihnya Lesti Kejora. Tentu hal itulah yang kita semua termasuk para sahabatnya inginkan. Seperti yang kita tahu bahwa Billar sudah menggapai apa yang dia inginkan, yakni ingin memperoleh rumah, bisa menyiapkan rumah untuk pasangannya di tahun ini. Nyatanya alhamdulillah di tahun ini Rizky Billar mendapatkan rezeki yang luar biasa sehingga bisa membeli rumah baru untuknya dan persiapkan untuk kekasih hatinya. Tentu saja hal ini juga menjadikan mereka berdua, pasangan couple cute kita itu, semakin bahagia. Walau tak mungkin sebuah hubungan tanpa aral. Pastinya mereka berdua memang benar-benar sudah menyiapkan. Apalagi Lesti Kejora di hari ini juga menyiapkan tentang brand Daily. Lesti Daily miliknya. Dia juga melakukan photoshoot untuk produknya tersebut. Tentu saja bisnis-bisnis yang ia bina ini tentu untuk mempersiapkan masa depan yang cerah, baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, begitupun Bilar dengan Kobas dan Chris Sebastian. Dia juga sudah berusaha membuat usaha baru, yakni yang dimentori oleh Chris, yang tentu hal itu juga nantinya akan menjadi pundi-pundi penghasilan bagi dia ketika sudah berumah tangga dengan Lesti. Hal yang terbaik bagi kita adalah mendoakan hubungan mereka berdua yang semakin hari semakin nampak jelas hilal akan segera menuju halal. Itulah harapan kita semua, harapan para pemirsa terutama fan Aleslan, agar yang namanya settingan Tuhan itu benar-benar menjadi nyata, tak hanya isapan jempol belaka atau keirian dari hater yang terkadang hanya memanfaatkan keadaan dan berusaha
mengkambing hitamkan segala sesuatu. Tapi marilah kita positive thinking dan selalu berpikir bijaksana atas apa yang terjadi yang ditakdirkan pada mereka. Ibarat mereka adalah sujuli yang sedang jatuh cinta. Apapun saja akan mereka lakukan untuk pasangannya masing-masing tentunya, guys ya. Itu saja kabar terbaru kedatangan sahabat-sahabatnya. Insya Allah semuanya dalam rangka persiapan hari bahagia memantaskan Bilar menjadi pasangan idaman bagi Lesti Kejora. Walaupun hari ini bukanlah hari untuk menentukan hari H atau hari baik itu, tetapi semua dalam rangka memantaskan Bilar, dan Lesti pun memantaskan sebagai seorang permaisuri bagi raja. Oke, itu saja bagi kalian yang ingin selalu dapat kabar terbaru dari kita. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.